Awalnya sih dari tahun 2018, karenanya saya yang sekarang nerusin Bapak. Karena saya kepengen megang uang gitu ya, jadi saya apa aja saya jadiin duit, saya mau ikut bank sampah, jadi buat ke tabung emas. Kalau emasnya sih saya belum, cuman kalau uangnya ya saya ngambil waktu saya mau umroh. Nanti gitu. Mau ditambahin lagi dong, Mbak? Mau. Mau saya tambahin lagi. Oke. Okay. Ntar mungkin saya giatin lagi. Biar bisa jadi emas. Biar ya? Jadi emas sih. Mau nimbang? Pak RT nimbang. Oh, nimbang lah. Edukasinya pertama tentunya memotivasi harga sampah dulu. Yang tadinya tidak berharga sampah ngumpul, tapi setelah dipilas dikelompokkan besar menjadi berharga. Minimal dikelompokkan dulu, sampah basah, sampah kering, dan sampah berbahaya. Nah setelah tiga berkelompok, sampah kering dipilah. Yang tadinya sampah kering hanya 1.000 atau 500, dipilah lagi bisa menjadi 4.000, 5.000. Nah dari situ mereka jadi antusias. Wah rupanya sampah itu tadinya sampah di gurung laler bisa menjadi uang. Itu menjadi kebiasaan sangat baik. Kenapa sangat baik? Yang tadinya sih sosial menjadi memiliki nilai tinggi, apalagi dimasukkan lagi ke tabungan emas. Kenapa tabungan emas bagus? Karena nilai emas sampai saat ini kan naik terus. Ya mungkin kalau rupiah jatuh dengan harga dolar, tapi emas itu stabil malah naik. Kita melayani sangat retail ya, sangat kecil ya. Jadi berapapun nilainya, sampah yang dikumpulkan oleh masyarakat ini ditimbang, kemudian langsung dikonversi dalam bentuk gram emas. Tentu saja kita ingin yang pertama masyarakat tahu mana investasi yang baik untuk masa depannya. Kita tahu saat ini kan bahwa banyak investasi di luar sana yang ya suatu saat mungkin berisiko tinggi, kadang ilegal, kemudian juga merugikan next time-nya merugikan si nasabah itu sendiri. Nah, saat ini di Pegadaian ada kita program yang memang investasi emas yang resmi, yang diawasi oleh OJK. Jadi di samping dia bisa mengubah habitnya peduli terhadap lingkungan, kemudian juga bisa mulai berinvestasi 4 demi masa depan.